Camat Cilincing serta Ketua RW 10 Cilincing Jakarta Utara berterima kasih kepada jajaran Polres Metro Jakarta Utara karena telah dibangunkan MCK bagi warga Rusun Cilincing khususnya di RW 10. Dibangunnya MCK ini dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari Metro Jaya dan pembangunan MCK ini juga diresmikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko. Dengan adanya MCK ini, Camat Cilincing serta Ketua RW 10 Cilincing berharap dapat bermanfaat bagi warganya dan tidak ada lagi yang membuang kotoran ke sungai. Terima kasih bansos dari Kapolri dalam rangka ulang tahun Bayangkari, ya mudah-mudahan MCK ini bisa bermanfaat untuk warga RW 10 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya atas sumbangsinya kepada warga kami, warga Kelurahan Cilincing RW 10 khususnya yang sudah berkenan membangun MCK di wilayah kami. Sungguh luar biasa MCK ini, kita lihat megah sekali bangunannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat. Kami hanya bisa mendoakan kepada Bapak, warga prasejahtera, Pak, yang warga miskin. Nah, di sini di khususnya di Rusun Belindo Cilincing ini, dalam COVID ini hampir seluruhnya mendapat bantuan sembako ya dari pemerintah yang baru ya, seluruh kepala keluarga. Artinya bisa kita lihat bahwa seluruh kepala keluarga di sini adalah kepala keluarga yang terdampak dari COVID-19. Dari Jakarta, Ariel dan Mega Tribrata TV, salam Tribrata.